Masih bersama saya, Angga Wisudawan, dalam Kompas Jember. Saudara, sebuah rumah di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak tertimpa material longsor tebing pada 22 Januari 2018. Kejadian ini membuat atap dan dinding rumah rusak berat dan menimbulkan kerugian belasan juta rupiah. Rumah milik Toha, warga Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, rusak parah di bagian atap dan dinding akibat tertimpa material longsor tebing perbukitan. Longsor terjadi saat hujan terus-menerus terjadi dalam 3 hari terakhir, hingga mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Petugas kelurahan bersama warga setempat bergotong royong membersihkan material batu dan tanah yang menimpa rumah korban. Kejadian yang sekarang ini terjadi kira-kira jam 4 sore kemarin. Hujan yang tak kunjung reda kemarin. Petugas kelurahan Bintoro meminta warga waspada saat hujan deras turun selama 5 jam berturut-turut karena di kawasan tebing perbukitan terdapat 25 titik rawan longsor. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.